Semangat pagi, Mitra NASA dimanapun Anda berada. Berdasarkan data yang kita miliki di Indonesia, itu terdapat 1,7 juta hektar lahan perkebunan sawit yang berada di lokasi tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang sangat spesifik. Salah satu ciri khasnya adalah kandungan unsur K itu sangat minim. Kemudian unsur hara mikro juga sangat minim, sehingga pengelolaan di perkebunan kelapa sawit lahan gambut itu perlu pengelolaan yang lebih baik lagi, dan kita berharap semoga perkebunan kelapa sawit di lahan gambut itu semakin baik. Sekarang kita berada di perkebunan kelapa sawit milik Bapak Heran, Desa Bukit Batu, Kecamatan Ikan Raya, Kota Palangkaraya. Beliau memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 6 hektar. Tanaman usia rata-rata 4-5 tahun. Mulai kapan Bapak menggunakan pupuk organik NASA? Untuk pemukan pertama NASA kita mulai Desember 2016. Itu untuk percobaan yang 2 hektar yang belum berbuah. Dengan dosis sesuai dengan petunjuk 5 sak yang granulnya, 1 kotak yang power nutrisi. Untuk NPK-nya, Pak? Untuk NPK-nya kita gunakan 3 sak. Jadi per pohon kenanya? Per pohon kenanya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo NPK-nya. Kita gunakan untuk 2 hektar pertama percobaan yang tidak berbuah. Dan hasilnya sangat memuaskan. Baru 1 tahun kita lihat hasilnya sudah hampir 80% berbuah. Yang tidak berbuah dulunya sudah berbuah. Dan untuk yang kedua kita gunakan lagi pupuk NASA untuk 3 hektar. Itu granul sama nutrisi, power nutrisi. Mudah-mudahan nanti hasilnya dapat kita lihat beberapa bulan yang akan datang. Tapi ini sudah kelihatan hasilnya. Begitu kita melihat daunnya sudah mulai hijau, pelepahnya mulai terbuka. Untuk perkembangan buahnya 4 bulan yang akan datang. Ini Pak yang sudah menggunakan pupuk power nutrisi sama super granul. Kita coba untuk pemupukan yang 3 hektar ini, ternyata buahnya subur, besar-besar, mengkilat, daunnya hijau, dan buahnya setiap lepah ada. Ini dulunya nggak ada buah ya Pak? Iya. Sedangkan yang di sebelah kiri saya, sawit yang belum tersentuh NASA, lepahnya semua kering dan lurus. Mitra NASA sekalian, berdasarkan informasi yang kami peroleh ya dari pengelola Pak Novi. Itu tadi menyampaikan bahwa pada saat sebelum menggunakan pupuk organik NASA, hasil panen yang didapat itu hanya di angka 1 ton sampai 2 ton untuk dan sekarang sudah bisa keluar, kemarin dapat 6 ton Pak ya? Bisa 6 ton yang kemarin. Nah, ini membuktikan bahwa pengaruh pupuk organik NASA itu bisa dirasakan paling tidak 5-6 bulan kemudian. Kita bisa dilihat sekeliling ya, tanaman kelapa sawit yang awalnya mengalami kondisi daun yang sangat kuning, sekarang sudah mengalami perubahan, daunnya sudah mulai hijau, terus kemudian buah yang tadinya tidak keluar, itu sekarang sudah banyak yang keluar, kondisi buahnya besar, dan ini ada simpanan buah, ya paling tidak 4 buah, berarti minimal ada 8 buah di sana. Kalau misalkan dalam satu pohon itu terdapat 8 buah saja dan katakanlah 80% itu berbuah, maka bisa kita dapatkan hasil dengan berat janjang tadi informasi di angka 8-9 kilo. Kalau semua berbuah kita bisa mendapatkan per hektarnya per bulan ya, itu kita bisa dapatkan di angka 1-1,5 ton per hektar per bulan. Dengan kondisi lahan yang marginal, lahan gambut, angka 1-1,5 ton per hektar ya per bulan itu sebuah angka yang luar biasa ya. Karena standar kita untuk lahan-lahan marginal untuk usia 4-5 tahun di kelas ketiga, tanah gambut termasuk kelas ketiga, itu untuk mendapatkan angka 1,5 itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan angka di angka 1,5-2 ton per hektar per bulan.
pesan saya untuk petani kelapa sawit yang di lahan gambut, yaitu gunakanlah super granul dan power nutrisi sesuai dengan petunjuk, sudah kelihatan hasil nyata jauh dari pupuk yang lain. Biaya murah, pemupukan tidak terlalu berat karena kita menggunakan pupuk yang sedikit dengan biaya ringan. Lebih praktis ya, lebih ya. Praktis. Kualitasnya memuaskan. Ya. Mitra-mitra sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara petani sawit konvensional tradisional dengan petani modern. Bapak Helen ini, ya, Helen ini adalah termasuk petani modern. Karena yang beliau lakukan adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil produktivitas tinggi sehingga biaya yang sudah beliau keluarkan itu bisa kembali dengan hasil yang didapat. Ya. Jadi perbedaannya adalah ketika petani tradisional itu mementingkan meminimalkan biaya, tetapi petani modern adalah bagaimana bisa menaik hasil dengan masukan pupuk yang berkualitas. Salah satu pupuk berkualitas yang sudah beliau gunakan adalah pupuk organik NASA, Super NASA Granul dan Power. Ya, kita pakai dosis 50 kg per hektar untuk Super NASA Granul dan 3 kg untuk Power Nutrisi plus NPK yang berimbang. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sini. Semangat pagi. NASA, oke. Okay.